Keluarga besar Haji Faisal baru saja menggelar acara pengajian sebagai bentuk rasa syukur atas rumah baru Gala Sky. Ayah mendiang Bibi Andriansyah itu terlihat semeringah saat menyambut tiap tamu undangan yang hadir ke rumah baru cucunya Gala Sky. Dari pantauan, rumah baru Gala Sky itu sudah dipadati tamu sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tak hanya keluarga besar, Faisal juga turut mengundang anak yatim untuk menggelar acara buka puasa bersama. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan lancar. Saya sangat senang sekali dan terima kasih sekali kepada semua pihak yang hadir. Rasa syukur saya tidak terhingga sampai acara ini berlangsung. Senang sekali hati saya, Habib hadir di sini bagi saya itu berkah luar biasa, kata Haji Faisal di kawasan Jakarta Barat. Mertua Vanessa Angel almarhumah itu berharap rumah baru tersebut bisa bermanfaat bagi kehidupan cucu tercintanya. Tak lupa dalam kesempatan tersebut, Haji Faisal juga dan keluarga memanjatkan doa khusus untuk Gala Sky tersebut. Haji Faisal berharap Gala selalu diberikan kesehatan dan menjadi anak yang berguna bagi banyak orang. Tadi acaranya kan menempati rumah baru, nah inilah rumah baru Gala, katanya. Selalu kita berdoa semoga anak ini sehat-sehat, panjang umur, sukses, dan menjadi anak yang berguna. Itulah tujuan doa dari Pak Haji Faisal. Dan juga ditutup dengan doa yang menggunakan bahasa Arab. Seperti diketahui, mendiang almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah berhasil mewujudkan impiannya membelikan rumah baru untuk Gala Sky. Hal ini terwujud berkat penggalangan dana via online untuk membeli rumah baru tersebut. Konon, donasi yang terkumpul untuk rumah baru Gala Sky ini mencapai angka 2,8 miliar rupiah. Rumah baru milik Gala itu cukup besar dengan 2 lantai dan memiliki banyak kamar. Rumah tersebut juga sudah siap huni setelah direnovasi.